Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Hal ini pada dasarnya tidak lain adalah merupakan pemenuhan amanat konstitusi negara yang dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan kata lain, bahasan yang kita tuangkan dalam tipologi adalah dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, Pak Kadif, khususnya selama masa pandemi ini gimana terkait imigrasi di Banjarmasin, Pak? Dari kita, Pak, petugas imigrasi, khususnya dari pengawasan asing, melalui komunikasi dengan Tempora, kita selalu memberikan informasi agar Banjarmasin ini selalu kondisi. Apa yang jadi catatan untuk Kota Banjarmasin sendiri, Pak, di masa pandemi saat ini, Pak, dalam pengawasan orang asing sendiri? Apa yang akan dilakukan, apa ya? Ya, kita lakukan istilahnya apa, dari kegiatan-kegiatan dari petugas pengawasan orang asing selalu melihat situasi. Kalau ada umpamanya pergerakan-pergerakan orang asing atau yang patut diduga tempat itu ada keberadaan orang asing, petugas imigrasi akan turun dan selalu bekerja sama dengan tim anggota Pora, tim Pora Banjarmasin. Kami 2 minggu lalu baru melaksanakan rapat tim Pora tingkat provinsi. Jadi ditindaklanjuti dengan rapat tim Pora kantor Banjarmasin. Minggu depan rapat tim Pora Batu Licin. Nah, khusus Banjarmasin sebetulnya mereka mempunyai 9 wilayah kota dan kabupaten. Itu tadi salah satu penyampaian saya bahwa kantor imigrasi Banjarmasin harus bisa berkoordinasi dengan anggota tim Pora karena luasnya wilayah kerja mereka. Sehingga nanti apabila ada peraturan-peraturan yang terbaru perlu disampaikan kepada seluruh anggota tim Pora sehingga pada saat pelaksanaan pengawasan di lapangan bisa terkoordinasi dengan baik. Itu tadi maksud penyampaian. Nah, selama ini sih pelanggaran keimigrasian kalau seandainya ada kami akan proses mereka untuk sesuai dengan SOP yang ada. Apabila dia perlu terlalu dioperasi atau apa, kita akan deportasi orang asing itu. Ada yang sampai di deportasi belakangan ini? Selama ini belum ada, karena selama pandemi ini kan kita tidak bisa melakukan itu karena kan belum ada kegiatan orang asing. Selama ini orang asing itu hanya pemegang izin tinggal. Jadi tidak ada yang perlu dideportasi karena kan belum ada pelanggaran. Kalau per hari ini pemegang izin tinggal di 9 wilayah di wilayah kerja imigrasi Banjarmasin ada berapa sih, Pak? Selama ini sekitar 89 orang, itu pemegang kita semua. Dari mana aja mayoritas? Dari Cina ada, dari India ada. Yang 89 orang? Iya, Korea ada, bermacam multi warga negara. Bekerja mereka, Pak, ya? Mereka rata-rata bekerja pemegang kita. Ada juga yang ikut sekolah. Istri, sekolah, itu pasti ada itu.